rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, saat ini Anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah Statistika Deskriptif dengan saya, Tausi Gibau. Saudara, pada pertemuan kita minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana menyusun data pada tabel distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Dengan demikian, kita bisa membedakan ada data yang belum dikelompokkan atau data tunggal dan ada data yang telah disusun pada tabel frekuensi atau data berkelompok. Nah, pada hari ini kita akan meneruskan materi pembelajaran kita di statistika deskriptif, yaitu mempelajari ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi data. Dalam mengukur ukuran pemusatan data di mata kuliah kita ini kita kelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan data yang belum dikelompokkan pada tabel frekuensi atau data tunggal dan berdasarkan data yang sudah disusun pada tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok. Minggu ini kita akan fokus pada data atau ukuran pemusatan data untuk data tunggal dan minggu depan kita akan mempelajari atau meneruskan materinya dengan mempelajari ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Bagaimana penjelasan materi perkuliahan kita hari ini? Ukuran pemusatan data, data tunggal. Silakan Anda simak videonya dari awal sampai dengan selesai. Saudara, hari ini kita akan belajar ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini terbagi dua, yaitu ukuran pemusatan data tunggal dan ukuran pemusatan data-data berkelompok. Kita awali untuk ukuran pemusatan data tunggal. Yaitu pertama rata-rata hitung. Konsepnya adalah bahwa rata-rata hitung ini merupakan penjumlahan seluruh nilai data dibagi dengan banyak data. Nah, pada pembahasan kita di ilmu statistika, ada konsep statistik dan ada konsep parameter. Parameter merupakan ukuran dari data populasi, sedangkan statistik merupakan ukuran dari data sampel. Apabila kita mengukur rata-rata hitung dari data populasi, maka nilainya kita peroleh parameter. Sebaliknya, kalau yang kita ukur adalah data sampel, maka nilai atau hasil perhitungan yang kita dapatkan disebut dengan statistik. Nah, untuk rata-rata hitung, nilai parameternya kita bisa simpulkan dengan mu adalah seper n atau seper banyak populasi kalikan dengan jumlah data populasi xi, di mana i mulai dari 1 sampai dengan n. Sedangkan untuk data sampel, rumusnya tidak jauh berbeda, hanya penggunaan simbol saja. Kalau data populasi atau untuk ukuran parameter, kita gunakan simbol mu. Sedangkan untuk ukuran data statistik atau statistiknya, kita beri simbol x bar. Atau x bar sama dengan 1/n kalikan dengan jumlah dari xi, di mana i mulai dari 1 sampai dengan banyaknya data sampel. Agar lebih paham, mari kita ambil sebuah contoh soal. Misalkan, diketahui data nilai mahasiswa pada mata kuliah statistika adalah, katakan seperti ini. Ada 10 orang mahasiswa, mulai dari Anwar, Bambang, Mona Lisa, sampai Prohandi, memiliki nilai yang bervariasi seperti ini. Pertanyaannya, berapakah rata-rata hitung dari nilai 10 orang mahasiswa ini? Kalau misalnya kita anggap adalah merupakan data sampel, maka yang kita hitung adalah X bar. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya, karena ada 10 orang mahasiswa, di mana rumus dari X bar adalah 1/n, kalikan dengan sigma xi, karena i kita mulai dari 1 sampai dengan n, dan kalau misalnya ada x-nya 10, maka kita bisa jumlahkan x1 tambah x2 tambah x3 sampai dengan x10, kita bagi dengan banyak data adalah 10. Ya, jadi ini datanya, kalau data ini kemudian kita ganti dengan X1 misalnya adalah 85, X2 adalah 75, X3 adalah 70, dan seterusnya. Maka nilai X bar itu ini. 85 tambah 75 tambah 70 sampai 40 bagi 10.
Dapat jumlah ini adalah 635 kita bagi 10 adalah 63,5. Berarti bahwa rata-rata nilai dari 10 orang mahasiswa ini adalah 63,5. Ukuran pemusatan data yang kedua adalah rata-rata polar. Yaitu merupakan nilai rata-rata di mana umumnya kita gunakan untuk menghitung nilai rata-rata kalau datanya tidak memiliki variasi yang terlalu beragam. Jadi konsep rata-rata polar inilah merupakan nilai rata-rata di mana data dipola menurut titik-titik sentralnya, katakan data awal, data tengah, dan data akhir. Sekali lagi, penggunaan rata-rata polar ini sebagai ukuran pemusatan data apabila data yang kita ukur tingkat pemusatan datanya memiliki keragaman yang rendah. Nah, formula yang kita gunakan ada dua, yaitu bergantung banyak data yang kita ukur rata-rata polarnya. Apakah banyak data yang sebanyak gasal atau sebanyak genap. Nah, apabila jumlah datanya adalah sebanyak gasal, maka rata-rata polarnya adalah X bar P sama dengan data awal tambah data tengah tambah dengan data akhir bagi dengan 3. Tetapi kalau jumlah datanya adalah genap, berarti data tengah ada 2, data tengah 1 tambah data tengah 2. Sehingga untuk rata-rata polarnya adalah data awal tambah dengan penjumlahan atau rata-rata data tengah, yaitu data tengah 1 tambah data tengah 2 bagi 2, baru ditambahkan dengan data akhir, kita bagi dengan 3. Agar lebih paham, kita ambil satu contoh. Misalnya, tentukan nilai rata-rata polar dari data berikut. Nah, kalau kita mengamati datanya adalah kurang lebih berkisar 20 sampai 25. Datanya tidak terlalu bervariasi. Oleh karena itu, kita bisa menghitung rata-ratanya menggunakan rata-rata polar. Nah, karena ini adalah data gasal, maka langkah untuk menentukan rata-rata polarnya, pertama, urutkan datanya mulai dari data terkecil sampai data terendah, yaitu 20, 20, 21, sampai dengan 25. Kemudian, tentukan nilai awal, katakan 20 adalah data awal, kemudian data tengah, 23, dan data akhir adalah 25. Karena kita sudah dapatkan data awal, data tengah, dan data akhir, maka untuk menghitung rata-rata polarnya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu X bar P sama dengan DA tambah DT tambah DB per 3, atau sama dengan DA-nya 20, DT-nya 23, dan DB-nya 25, kita bagi dengan 3. Dan kalau kita jumlahkan semuanya 68 dan kita bagi dengan 3 adalah 22,66. Nah, nilai dari rata-rata polar ini menunjukkan nilai tengah dari data sebaran data ini. Tetapi kalau misalnya datanya memiliki keragaman yang cukup tinggi, rata-rata polar ini tidak tepat kita gunakan untuk mengukur rata-rata dari pola-pola data yang ada. Bagaimana kalau misalnya datanya, jumlah datanya adalah genap? Kalau datanya adalah sebanyak genap, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data, maka cara penyelesaiannya kurang lebih sama seperti data ganjil. Perbedaannya adalah bahwa data tengahnya ada 2. Sehingga untuk mencari rata-rata polarnya, kita mencari rata-rata dari nilai data tengahnya. Baik, sehingga langkah pertama adalah urutkan datanya dari data terkecil sampai data terendah. Kemudian kita pilih data awal, data tengah, dan data akhir. Setelah kita dapatkan data awal, data tengah, dan data akhir, kita masukkan ke dalam formula di mana data tengahnya ada 2, adalah 121 dan 122. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, data awalnya adalah 120, data tengahnya ada 2, kita jumlahkan terlebih dahulu lalu kita bagi 2, kemudian kita dapatkan 121,5. Lalu kita tambahkan dengan data awal dan data akhir. Hasil penjumlahan ini kita bagi dengan 3,
Nah, kalau kita jumlahkan seluruh data atau data awal, data tengah, dan data akhir, jumlahnya adalah 365. Dan kalau kita bagi dengan 3, maka rata-rata polar dari data ini adalah 121,83. Lagi-lagi bahwa ini kita bisa gunakan atau terapkan rata-rata polar ini apabila keragaman data yang kita miliki tidak terlalu jauh. Jadi seperti data ini, kalau misalnya kita katakan bahwa rata-ratanya di kisaran 121,83, maka ini nilainya masih masuk akal atau mewakili dari ukuran pemusatan data yang kita miliki. Ukuran pemusatan data yang ketiga adalah rata-rata tertimbang. Nah, rata-rata tertimbang ini umumnya kita gunakan apabila data terkelompok dalam jumlah tertentu. Jadi, konsep rata-rata hitung tertimbang ini adalah rata-rata hitung di mana pada kelompok-kelompok data tertentu memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda. Katakan misalnya pada penggolongan gaji, misalkan pada sebuah perusahaan ada 4 kelompok gaji, kelompok gaji menengah atau terendah, menengah, dan tertinggi, di mana setiap kelompok penerima gaji ini tentu memiliki jumlah yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, untuk menghitung gaji rata-rata seluruh pegawai yang ada dalam perusahaan tersebut, kita bisa menggunakan rata-rata tertimbang. Rumus untuk menghitung rata-rata tertimbang ini adalah X bar W atau rata-rata hitung tertimbang sama dengan perkalian penimbangnya dengan nilai data yang kita cari rata-ratanya, dan kemudian kita bagi dengan jumlah banyak penimbangnya. Misalkan kalau kita jabarkan ini kemudian, bahwa W1 kali X1 tambah dengan W2 kali X2 tambah sampai dengan WN kali XN. Kemudian kita bagi dengan W1 tambah W2 sampai dengan WN. Nah, agar lebih paham, kita ambil contoh kasus untuk memahami atau menjelaskan konsep rata-rata tertimbang ini. Misalkan dalam sebuah rumah sakit umum daerah, sebut namanya Rumah Sakit RSUD Harapan, memiliki jumlah perawat sebanyak 200 orang, di mana perawat ini diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu perawat pembantu sebanyak 50 orang, perawat sebanyak 50 orang juga, dan perawat senior sebanyak 100 orang. Pembantu perawat ini tentu menerima gaji yang lebih rendah, katakan sebanyak 2 juta rupiah per bulan, sedangkan gaji perawat atau level 2, gaji per bulannya 3 juta, dan gaji senior atau gaji perawat senior adalah 5 juta per bulan. Nah, kalau kita tanya berapa rata-rata gaji 200 orang perawat tersebut, tentu kita bisa menghitung satu persatu dari 200 perawat tersebut. Oleh karena itu, kita juga bisa mendapatkan nilainya sama dengan menggunakan rata-rata tertimbang. Yaitu bahwa kita menghitung nilai penimbangnya dengan jumlah banyak perawat menurut kelompok perawat yang ada. Nah, untuk menyelesaikannya, kita misalkan bahwa rata-rata perawat pembantu itu sebanyak 50 orang menjadi penimbang, di mana gaji per bulan dari perawat pembantu inilah 2 juta per bulan, kemudian perawat atau kategori 2 sebanyak 50 orang dengan gaji 3 juta per bulan, lalu perawat senior sebanyak 100 orang dengan gaji per bulan 5 juta per bulan. Nah, dari data ini kemudian setelah kita ketahui, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus, yaitu X bar W, karena ada 3 kelompok pekerja atau perawat ini, maka kita bisa masukkan dia ke dalam 3 kategori ini. Oke, kalau kita masukkan ke dalam rumus nilai angka-angkanya, bahwa W1 adalah 50, kemudian X1 adalah 2 juta, kemudian W2 50 juga, dan X2 adalah 3 juta.
W3 adalah 100, dan X3 adalah 5. Nah, kalau kita kalikan, 50 kali 2 adalah 100, 50 kali 3 150, dan 100 kali 5 adalah 500. Ketika kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah 750, kita bagi dengan 200, adalah 3,75. Artinya bahwa rata-rata gaji seluruh perawat yang ada di RSUD Harapan adalah 3 juta koma atau 3,75 juta per bulan untuk setiap perawat dari 200 perawat yang ada. Kurang pemusatan data selanjutnya adalah modus. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kadangkala kita menggunakan konsep modus ini walaupun sering kita plesetin maknanya. Nah, konsep dari modus ini adalah merupakan nilai pengamatan yang sering muncul. Apabila kita mengamati sesuatu objek, apabila kemudian dia sering muncul, maka ini kita sebut sebagai modus. Nah, ketika kita menggunakan modus ini untuk mengukur ukuran pemusatan data, akan jauh lebih bermanfaat untuk data yang kita ukur dari atau menggunakan skala nominal atau skala ordinal. Misalnya, mana jenis kelamin yang lebih banyak, apakah laki-laki atau perempuan? Misalkan 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Jadi kita mengamati dari datanya mana yang sering muncul, maka itulah yang menjadi nilai modusnya. Nah, kita ambil contoh soal, misalkan nilai modus kita tentukan pada data yang ada di tabel berikut, yaitu nilai mahasiswa sebanyak 10 orang. Kita amati mana nilai yang sering muncul, itulah yang menjadi nilai modus. Kalau kita amati ada dua nilai yang sering muncul, yaitu nilai 75, yaitu nilai dari Srihar dan Irawan. Oleh karena itu, maka modus dari data ini adalah nilainya adalah 75. Selain modus, median juga bisa menjadi salah satu ukuran pemusatan data, baik data tunggal maupun data berkelompok. Lalu apa itu median? Konsep median adalah nilai titik tengah dari semua nilai data setelah kita urutkan dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Nah, kalau misalnya datanya jumlah datanya adalah ganjil, maka menentukan nilai median tinggal kita tentukan nilai yang di tengah. Tetapi kalau datanya adalah jumlah datanya genap, maka nilai median adalah jumlah nilai data tengah yang ada, atau dua buah nilai data tengah ini kita jumlahkan, baru kemudian kita bagi dua. Itulah yang menjadi nilai median dari data. Agar lebih paham, kita ambil contoh seperti ini. Misalkan ada sebaran data adalah 8, 12, 5, 3, 16, 7, 2, 3, 8. Itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buah data atau 9 unit data atau ganjil. Maka untuk menentukan medianya, pertama kita harus urutkan datanya terlebih dahulu dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, data terkecil adalah 2 dan data terbesar adalah 16. Oleh karena itu, maka nilai data yang ada di tengah adalah bilangan 7. Maka 7 inilah yang menjadi nilai median. Bagaimana kalau data jumlah datanya genap seperti contoh yang kedua, yaitu sebanyak 10 buah data? Maka nilai mediannya bisa kita hitung dengan cara, pertama, kita urutkan datanya dari data terkecil sampai data terbesar. Kemudian kita mengamati data yang di tengahnya apa saja. Ternyata ada dua buah, adalah bilangan 7 dan bilangan 8. Oleh karena itu, maka nilai median dari data ini adalah nilainya kita tambahkan, kemudian kita bagi 2, lalu dapatlah 7,5. Atau 15 per 2 sama dengan 7,5. Berarti bahwa data atau nilai tengah dari data sebaran data genap ini adalah 7,5. Saudara, ukuran pemusatan data yang lain adalah kuartil.
Nah, apa itu kuartil? Secara definisi, kuartil ini merupakan ukuran pemusatan data di mana nilainya diukur dari nilai tengah data apabila sekumpulan data dibagi 4 besar bagian yang sama. Nah, pembagian dari data ini kita sebut dengan kuartil. Nah, kalau misalnya atau ilustrasinya kita bisa memperhatikan dari gambar seperti ini. Katakan ini yang merupakan kumpulan data seperti yang digambarkan oleh persegi empat ini. Nah, dari persegi empat ini kalau misalnya saya bagi 4 bagian yang sama, bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka akan menghasilkan 3 nilai tengah. Ini yang disebut dengan kuartil. Kuartil 1, 2, dan 3. Nah, oleh karena itu, jenis dari nilai kuartil sebuah kumpulan data ada 3, yaitu nilai kuartil 1, nilai kuartil 2, dan nilai kuartil 3. Nah, bagaimana cara menghitung nilai kuartil? Langkah-langkahnya yang pertama, kita susun terlebih dahulu data, urutan data dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Setelah itu, kemudian kita tentukan letak kuartilnya. Misalnya, letak kuartil pertama, berarti K1. Rumus dari letak kuartil adalah KI sama dengan I kali N tambah 1 per 4. Jadi kalau misalnya kita mencari letak kuartil pertama, berarti I-nya 1, ini juga 1. Maka N ini adalah banyaknya data. Oleh karena itu, maka setelah kita ketahui letak kuartilnya, baru kita cari nilai kuartilnya. Nah, agar lebih paham, kita ambil contoh misalkan ada sekumpulan bilangan yaitu 12, 8, 10, 22, 18, 4, 9, 8, 17, 11, dan 30. Pertanyaannya adalah, hitunglah nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk menyelesaikannya, maka pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu, mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Karena data terkecil adalah bilangan 4 dan terbesar adalah 30, maka urutan datanya kurang lebih seperti ini. Setelah kita urutkan datanya, maka kita tentukan letak kuartilnya. Kita mulai dari kuartil pertama. Letak kuartilnya adalah K1 sama dengan 1, I-nya kita ganti dengan 1, kali N tambah 1, bagi dengan 4. Karena jumlah data ini atau banyak data ini sebanyak 11 unit data, maka N-nya 11. Kita ganti dengan 11, kita akan peroleh 12. Dari mana? 11 tambah 1, 12 kali 1, 12. 12. 12 bagi 4 adalah 3. Nah, bilangan 3 ini artinya bahwa nilai kuartil pertama ini ada atau terletak pada bilangan atau unit data yang ketiga. Jadi, kalau misalnya kita urutkan kembali data yang kita hitung nilai kuartilnya, katakan seperti ini, kita hitung satu persatu data pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena letak kuartil pertama itu ada di data ketiga, maka bilangan 8 ini menjadi nilai kuartil pertama. Karena letaknya pada data ketiga. Setelah itu, maka kita tentukan nilai kuartilnya, nilai K1 sama dengan 8. Jadi, beginilah cara mencari nilai kuartil untuk data yang belum dikelompokkan dalam daftar distribusi frekuensi. Kalau definisi kuartil sebelumnya bahwa data dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka desil tidak jauh berbeda konsepnya dengan kuartil. Kalau misalnya, kalau tadi kuartil adalah membagi 4 bagian yang sama, sedangkan desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Sehingga desil dapat kita definisikan adalah nilai tengah data
dari sekumpulan data di mana data dibagi 10 sama besar atau 10 bagian sama besar datanya. Nah, pembagi dari data ini kita sebut dengan decile. Karena atau kalau misalnya kita pola seperti pada kuartil sebelumnya, maka kita akan mendapatkan ada 9 jenis desil, yaitu desil 1, desil 2, desil 3, sampai dengan desil 9. Lalu bagaimana cara menentukan nilai desil? Tentu langkahnya sama dengan menentukan nilai kuartil sebelumnya. Pertama, kita susun data berdasarkan urutan dari data yang terkecil ke data terbesar. Setelah itu kita tentukan letak desilnya dengan formula DI sama dengan I kali N tambah 1 bagi 10. Karena konsep desil data dibagi ke dalam 10 bagian yang sama. Kemudian setelah itu baru kita tentukan nilai desilnya. Agar lebih paham, kita ambil contoh misalkan, mari kita tentukan nilai desil kedua, desil kelima, dan desil kedelapan dari data 12, 8, 10, 22, 18, 4, 9, 8, 17, 11, dan 30. Maka untuk menjawab berapa nilai desil kedua, pertama, urutkan datanya terlebih dahulu mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Karena data terkecil adalah bilangan 4 dan data terbesar adalah bilangan 30, maka inilah urutan dari data yang kita akan cari nilai desilnya. Karena yang kita tanya adalah desil kedua, kemudian desil kelima dan desil kedelapan, kita mulai dari desil kedua. Kita cari terlebih dahulu letak desil kedua dengan formula D2 sama dengan 2 kali N tambah 1 per 10. N ini banyak data. Karena banyak data ini ada banyak atau sebanyak 11, maka N saya ganti dengan 11. Sehingga 11 tambah 1, 12 kali 2, 24. 24 bagi 10, 2,4. Nah, artinya bahwa nilai desil kedua ini terletak pada data 2 ke 2,4. Kalau misalnya ini adalah data pertama, ini data kedua, dan data ketiga, maka nilai desil kedua ini terletak di antara bilangan 8 dan 8. Nah, sehingga kalau kita perhatikan bahwa 2,4 ini lebih besar ke bilangan 2 atau lebih besar, lebih cenderung ke data 2. Kurang lebih 60% condong ke data 2 dan 40%-nya condong ke data 8, data ketiga. Oleh karena itu, maka kalau kita cari nilai desil 2-nya, karena lebih condong ke data 2 walaupun sama bilangannya, maka 60% mengalihkan bilangan kedua. 0,6 kali 8 bilangan 2 ini, bilangan kedua, tambahkan dengan 40% bilangan ketiga atau data ketiga. Kebetulan datanya sama atau bilangannya sama, sama-sama bilangan 8. Tetapi ketika berbeda, maka ini jangan salah meletakkan prinsip atau besaran 0,6 dan 0,4. Ya. Oleh karena itu, kalau kita kalikan 0,6 kali 8 dapat 3,2 dan 0,4 kali 8 adalah 4,8. Kita jumlahkan, dapatlah bilangannya sebesar bilangan 8. Jadi, nilai dari desil 2 adalah 8. Kita teruskan untuk nilai desil kelima. Berapakah nilai desil kelima? Pertama, kita tentukan letak desil kelima itu di data keberapa. Nah, kita gunakan rumus DI sama dengan 5 atau I kali N tambah 1 per 10. Karena kita mencari letak desil kelima, maka I-nya ganti 5.
Dan karena banyak data kita sebanyak 11, maka n ganti dengan 11. 11 tambah 1, 12 kali 5, 60 bagi 10 adalah 6. Berarti desil kelima terletak pada data ke-6. Nah, kalau kita kembali ke urutan data tadi, maka kalau kita hitung ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, maka bilangan 11 inilah yang menjadi nilai desil kelima. Sehingga nilai desil kelima adalah sama dengan 11. Sedangkan untuk desil ke-8, silakan Anda catat atau cari di catatan Anda. Saudara, ukuran pemusatan data, data tunggal atau data yang belum dikelompokkan ke dalam daftar distribusi frekuensi yang terakhir adalah persentil. Nah, nilai persentil atau konsep persentil tidak jauh berbeda dengan konsep kuartil dan desil seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Yaitu perbedaannya bahwa kalau persentil, data dibagi menjadi 100 bagian data yang sama. Nah, jadi pembagi dari data sekumpulan data ini kita sebut dengan persentil. Oke, karena kita membagi 100 bagian data yang sama, maka ada 99 jenis persentil, yaitu persentil 1, persentil 2, persentil 3, sampai persentil 99. Bagaimana cara mencari nilai persentil dari sekumpulan data yang belum dikelompokkan dalam daftar distribusi frekuensi? Langkahnya sama seperti mencari nilai desil dan nilai kuartil. Yaitu pertama, data diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar. Kemudian kita tentukan letak persentilnya dengan rumus PI sama dengan I kali N tambah 1 per 100. Setelah kita dapatkan nilai atau letak persentilnya, maka kita tentukan nilai persentilnya bilangan keberapa. Agar lebih paham, mari kita ambil contohnya adalah seperti ini. Tentukan bilangan atau nilai persentil ke-10, persentil ke-40, dan persentil ke-90. Dari data 12, 8, 10, 22, 18, 4, 9, 8, 17, 11, dan 30. Nah, untuk menjawab soal ini, maka seperti langkah mencari nilai persentil tadi, pertama kita urutkan data dari data terkecil ke data terbesar. Karena data terkecil adalah bilangan 4 dan data terbesar adalah bilangan 30, maka urutan datanya adalah kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tentukan letak desilnya di mana atau pada data keberapa. Kita mulai dari letak desil ke-10. Bahwa letak desil ke-10 itu adalah P10 sama dengan 10 kali dengan N tambah 1 per 100. 10 kali dengan N-nya 11. 11 tambah 1, 12 kali 10, 120. 120 bagi 100, 1,2. Berarti datanya ada pada data 1,2. Nah, kalau kita kembali kepada urutan datanya, ini adalah data pertama, data kedua, dan seterusnya. Nilai persentil ke 1,2 atau nilai persentil ke 10 itu terletak pada data 1,2. Artinya, nilai persentil ke-10 ini 80% cenderung dia ke data pertama dan 20% dia cenderung ke data kedua. Sehingga kalau kita cari nilai persentil ke-10, kita bisa hitung dengan cara mengalihkan 80% atau 0,8 dengan nilai data ke-1 atau data pertama, yaitu bilangan 4. 0,8 kali 4 tambahkan dengan 20% kali data kedua. Data kedua adalah bilangan 8. 0,2 kali 8. Atau kalau kita sederhanakan, 0,8 kali 4 3,2,
0,2 kali 8, 1,6. 3,2 tambah 1,6 adalah 4,8. Berarti bahwa nilai persentil ke 10 adalah 4,8. Lalu berapa nilai persentil ke 40? Maka langkahnya sama. Kita tentukan terlebih dahulu letak persentil ke 40 atau ke 40 sama dengan 40 kali N tambah 1 per 100. N yang kita ganti dengan 11. 11 tambah 1, 12 kali 40, 400, 80. Bagi dengan 100 adalah 4,8. Berarti bahwa persentil ke 40 terletak pada data 4,8. Dengan demikian, maka kalau kita kembali ke urutan data yang kita urutkan dari data terkecil ke data terbesar, inilah data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, maka letaknya kurang lebih di sini, nilai persentil ke 40, yaitu 80% dia cenderung ke data kelima dan 20% dia cenderung ke data keempat. Oleh karena itu, maka nilai persentil ke 40 kita bisa hitung dengan cara 20% kalikan dengan data keempat, yaitu bilangan 9, atau 0,2 kali 9, tambahkan dengan 80% data kelima, yaitu 0,8 kali 10, karena bilangan kelima adalah 10. Oleh karena itu, kalau kita sederhanakan, maka nilai persentil ke 40 adalah 0,2 kali 9, 1,8, 0,8 kali 10 adalah 8. Kita jumlahkan, dapat nilainya adalah 9,8. Nah, jadi beginilah cara mencari nilai persentil ke 40. Sedangkan untuk persentil ke 90, silakan nanti Anda kerjakan sendiri di catatan Anda. Jadi begini saudara, untuk mencari ukuran pemusatan data untuk data tunggal atau data yang belum dikelompokkan dalam daftar distribusi frekuensi.